Kita masuk ke kisah Umar. Umar radhiyallahu anhu ini punya banyak kisah. Di antaranya kisah masuk Islamnya Umar. Ini contoh saja di kisah sahabat, kisah heroik dalam masalah akidah ya. Akidah dulu. Umar bin Khattab ini begini. Dia pernah, Umar ini terkenal kalau pakai baju perang, di Mekah, dia udah pakai baju perangnya, dia mau berantem sama satu orang, maka dia tidak akan buka bajunya sampai orang itu mati atau dia mati. Gak pernah main-main Umar. Kalau sudah pakai baju perang, perang. Dan Umar ini orangnya tinggi besar. Cirinya kalau duduk di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Gitu. Jadi 2 meter sekian tingginya. Orangnya besar sekali. Umar bin Khattab ini pernah ngambil, dan orang ini, Umar ini sangat keras dengan Islam ya. Sebelum masuk Islam teman-teman, dia sahabat dekat dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya Umar bin Amr bin Hisham. Sampai Nabi bilang apa? Ya Allah muliakan Islam dari salah satu dari 2 Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Amr bin Hisham. Karena 2 orang ini punya prinsip. Kalau dia sudah berpegang pada satu hal, mau salah, mau benar, dia sampai pertahankan sampai mati. Walaupun salah. Umar bin Khattab ini kena teman dekatnya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan namanya Umar ya. Jadi Abu Jahal ini punya banyak budak, masuk Islam semua. Di antaranya kan ada Yasir, Ammar, Sumayyah, yang Yasir sama Ammar, ya Yasir sama Sumayyah mati syahid pertama dalam Islam. Itu kalau Abu Jahal lagi nyiksa budaknya, Umar bin Khattab datang ikut nyiksa. Jadi saking bencinya sama Islam itu. Teman-teman sekalian, pernah Umar bin Khattab ini waktu satu malam dia berjaga-jaga. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Mekah, kiri kanannya Mekah ini, timur sama baratnya ada gunung besar namanya As-Suwaida dan gunung Abi Kubais. 2 ini besar sekali. Jadi Mekah terlindungi dari timur dan baratnya. Di belakang Mekah itu ada tembok besar, benteng. Di utara ya, di selatannya juga ada tembok, tapi pintu gerbang cuma dari depan. Jadi orang kalau keluar masuk Mekah cuma bisa lewat sini, lain-lain nggak bisa. Kaum muslimin waktu awal-awal Islam disiksa luar biasa, nggak bisa nyampein dakwah. Siapa orang dakwah digebukin. Setiap ada orang yang masuk dari luar Mekah bertanya tentang muslimin, dipukul. Nggak bisa, mau keluar dari Mekah nggak boleh. Ada satu orang ibu namanya Ummu Abdillah. Ini Ummu Abdillah ini waktu Nabi SAW lihat umat Islam disiksa betul luar biasa. Waktu itu sudah sekitar 6 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Yang beriman itu cuma 153 orang. Ayah Nabi bilang, yang mau hijrah ke Habasyah, Ethiopia silakan. Keluarlah 83 orang sahabat. Jadi tinggal di Mekah sekitar 70 orang saja, gitu kan? 83 orang ini diantaranya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini kebetulan satu suku dengan Umar. Umar bin Khattab ini orang sangat tegas dengan agama Islam. Dia selalu mukul, selalu siksa. Satu malam dia yang berjaga, Umar yang berjaga di pintu gerbang. Waktu dia keliling, dia lewatin bukit Abi Kubais, gunung Abi Kubais. Dia kaget, dari atas gunung Abi Kubais turun Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini lagi gendong anaknya, Abdullah lagi kecil, masih kecil. Perempuan naik gunung ini gak gampang, naik gunung turun. Umar kaget, wahai Ummu Abdillah, ngapain kamu di sini? Kenapa naik gunung turun gunung ini? Kata Ummu Abdillah, kalian heran, kami heran dengan kalian hai Quraisy. Kami mau beriman sama Allah, kalian larang. Ibadah di Mekah dilarang, mau keluar dari Mekah juga dilarang. Ya terpaksa saya naik gunung. Kenapa lewat pintu gerbang kamu akan bunuh saya? Umar kaget, sampai pada tingkat itukah? Gitu kan? Umat Islam ini mempertahankan agamanya, dia kaget kan? Lalu dia bilang, wahai Ummu Abdillah, pergilah kemana saja kau mau, saya tidak akan ganggu kamu. Semoga keselamatan bersamamu. Pergilah Ummu Abdillah nih, teman-temannya yang lain yang 82 orang di sana, tinggal 2 orang ini, Ummu Abdillah sama anaknya yang ditunggu. Mereka katakan, hai Ummu Abdillah dari mana? Kenapa telat? Tadi saya naik gunung dulu, lama. Terus kata mereka, syukurlah, alhamdulillah kau selamat. Ada orang Quraisy yang lihat gak? Dia bilang tidak ada, kecuali Umar bin Khattab. Kaget mereka, Umar itu musibah besar. Ya, Umar ini luar biasa benci sama Islam gitu kan. Kata Ummu Abdillah, tapi dia doain saya. Mungkin, kata ada satu orang sahabat bilang, mungkin Ummu Abdillah kau penyebab dia masuk Islam. Apa jawaban sahabat yang lain? Semuanya. Saking susahnya Umar masuk Islam waktu itu. Mereka bilang, kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Saking gak mungkinnya gitu loh. Gak mungkin orang ini syahadat. Oh, tiap hari siksa kita kok. Gimana caranya dia bisa masuk Islam? Ringkas cerita,
Pokoknya Umar ini berpikir terus, Ummu Abdillah ini, kenapa kok agama ini sampai bisa buat perempuan gendong anaknya naik gunung mau lari, apa ini gitu. Dia keluar besoknya pakai baju perang, bawa pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Keluar, untuk itu memang dia keluar, untuk bunuh Nabi. Dia ketemu sama satu orang sahabat yang pura-pura, yang sembunyikan Islamnya. Tanya, hai Ibnu Khattab, mau kemana kau? Mereka sudah tahu kalau pakai baju perang pasti bunuh orang nih. Dan Umar ini orangnya sangat kuat ya. Umar sama Hamzah ini dua orang yang terkenal teman-teman kalau berburu, burunya itu singa. Dia masuk Mekah gendong singa, tangan kanannya satu, di pundak kanannya satu pegang pedang. Beratnya singa itu digendong satu kali. Tapi begitulah Umar. Gitu. Dia jalan, kata sahabatnya, kau mau kemana Ibnu Khattab? Dia bilang, saya mau bunuh Muhammad. Dialah yang telah memecahkan masyarakat Mekah nih. Begini, begitu, macam-macam. Sahabat ini takut Nabi benar-benar diperangi nih. Makanya sahabatnya bilang, kenapa kau urus Muhammad? Adikmu, adiknya Umar namanya Fatimah, sama adik iparmu namanya Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini salah satu dari 10 yang jamin masuk surga ya. Adik iparnya Umar. Sudah masuk agamanya Muhammad. Tujuannya sahabat ini sampein supaya Umar gak ke Nabi gitu. Pergilah Umar, dia bilang, apa betul adik saya sudah murtad, tinggalin agamanya? Kata dia, silahkan kamu lihat sendiri. Pergilah ke sana. Rupanya si Fatimah sama Sa'id, suami istri ini, adiknya Umar dan adik iparnya Umar, sedang belajar Al-Quran dengan sahabat Nabi yang lain namanya Khabbab ibn Arad. Salah satu budak yang pernah Abu Bakar bayar, tebus jadi hafal Quran, banyak bisa Al-Quran lalu mengajar gitu. Waktu Umar datang, suara telapak kakinya Umar kedengar. Karena memang badannya besar. Dobrak pintu. Fatimah sembunyiin Al-Quran. Khabbab ibn Arad disembunyiin dalam kamar gitu kan. Oleh Sa'id ibn Zaid. Lalu kata Umar, apa yang tadi saya dengar tuh? Kata Fatimah, enggak ada apa-apa. Dia bilang, ada tadi, saya dengar sesuatu. Apakah itu yang dibawa oleh Muhammad? Kata Fatimah, iya. Lalu kata Umar, berikan kepada saya. Minta Al-Quran. Kata Fatimah, enggak bisa. Kamu najis, hai Umar. Kamu kafir, enggak boleh kamu sentuhin. Maka Umar kena marah, mau diambil secara paksa. Fatimah tahan, ditampar. Jatuh Fatimah, berdarah bibirnya. Sa'id, suaminya marah, mau membela, tapi Umar lebih kuat. Dipukul lagi Sa'id, jatuh. Waktu Sa'id sama Fatimah jatuh, Umar berpikir lagi, agama apa ini? Kok bisa sampai begini nih? Ada perempuannya tidak pernah bantah kok sampai pertahankan, berani lawan dia. Laki-laki aja di Mekah banyak takut sama Umar, apalagi ini anak adik perempuan kok bisa berani? Agama apa ini? Penasaran dia. Dia bilang, coba kasih saya mau tahu apa ini. Kata Fatimah, kau najis, kalau mau mandi dulu. Mandilah dia. Habis mandi pulang, Umar baca surah Toha. Begitu baca surah Toha, Toha, ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa, Toha, kami enggak turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad agar kau jadi sedih, illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini hanya untuk peringatan bagi orang yang mau tunduk, gitu kan? Terus Allah ceritakan sampai kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, panjang lebar dalam surah Toha. Ini Umar baru pertama kali baca dalam bahasa dia, ngerti bahasa Arab. Tersentuh dia. Rupanya Umar ini suaranya keras. Tiba-tiba jadi lembut suaranya. Dia bilang, tunjukkan saya di mana rumahnya Muhammad. Khabbab ibn Arad, sahabat Nabi yang guru ngaji tadi dalam kamar, dengar. Dia keluar. Saya tunjukin sama kamu. Dia tahu nih, orang pasti sudah lunak hatinya. Baiklah, jalan berdua. Khabbab ibn Arad ini jalan di sebelah Umar. Umar dengan pedangnya, dengan perisainya, menuju ke Darul Arkam. Tempatnya umat Islam lagi belajar gitu kan. Di lantai dua, rumah ini Darul Arkam dua lantai. Lantai dua ini ada sahabat yang memantau. Kalau ada orang Quraisy datang, disuruh bubar. Dia dari jauh dilihat Umar jalan, baju perang, pegang pedang, Khabbab ibn Arad di sebelahnya. Teriak dia, Khabbab ibn Arad ditawan oleh Umar. Gitu kan. Datang Umar bin Khattab mau membunuh kita nih. Sahabat di bawah sudah ribut semua. Umar ini, teman-teman nanti dengar kisahnya, setelah masuk Islam, tidak pernah takut. Mau yang dia hadapi 100 orang, mau 1000 orang, dia sendirian dia lawan. Enggak takut pokoknya. Enggak ada takutnya sudah. Ini urat nadi takutnya sudah habis sudah, enggak ada. Subhanallah, dia waktu dekat, Hamzah sudah masuk Islam sebelumnya. Hamzah juga orang kuat. Hamzah bilang, ya Rasulullah, bukain pintu. Kalau dia berani macam-macam, saya yang hadapi. Saya mati atau dia mati. Kata Nabi SAW, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah suruh masuk dalam kamar. Buka pintu. Dibuka pintu. Waktu Umar datang, lihat Nabi langsung tundukin matanya. Nabi datang, pegang pundaknya sama Nabi. Lalu Nabi goncang dengan kuat sambil mengatakan, hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk kepada Allah dan Rasulnya? Maka Umar diam. Dikoncang kedua kali. Wahai Ibnu Khattab,
belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya, Umar jatuh terlutut depan Nabi. Lalu Nabi goncang yang ketiga kali, wahai Ibn Khattab, belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya, maka dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Satu Darul Arkam takbir, semuanya orang takbir, Allahu Akbar. Saking kerasnya takbirnya terdengar dekat Ka'bah. Orang-orang Quraisy dengar, ada apa nih takbir muslimin? Maka Nabi bilang bubar, suruh bubar semuanya, jangan ada di sini, nanti Quraisy buat masalah. Awal-awal Islam, Umarin duduk sama Nabi, ya Rasulullah, ajarkan saya lebih jauh tentang Islam. Apa itu? Nabi ajarkan tauhid, ini semua berhala buatan manusia, Allah melarang itu, yang punya Ka'bah ini Allah, Allah itu begini, begitu, begini, diceritakan panjang lebar semuanya. Dalam hitungan berapa menit, Umar tambah tertanam iman dalam hatinya. Oh begitu ya. Lalu kata Umar begini, ya Rasulullah, kalau apa yang Anda sampaikan ini semua benar, berarti kita benar. Kata Nabi, iya. Berarti Quraisy itu salah. Kata Nabi SAW, iya. Ayo kita perangi ya Rasulullah. Baru syahadat nih. Baru syahadat. Bayangkan heroik dalam akidah ya. Ini benar-benar sudah. Gak ada lagi toleransi. Padahal kemarin dia musuh Islam. Kan gitu. Maka kata Nabi SAW, belum ada perintah hai Umar. Jangan dulu. Umar penasaran nih. Dia datang ke sahabat-sahabat situ. Siapa yang paling benci kalian selain saya dulu? Umar tahu dirinya paling benci kan? Siapa di antara Quraisy yang paling benci kalian selain saya? Kata mereka, sahabatmu Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Umar keluar, gak banyak ngomong, keluar ke rumahnya Abu Jahal. Ketuk-ketuk pintu, Abu Jahal buka pintu, langsung dia mau peluk Umar. Selamat datang saudaraku. Umar bilang, sebentar ya. Kamu udah tahu belum wahai Abu Hakam? Abu Hakam julukan yang di Mekah. Abu Hakam ini orang bijaksana kan, dia Raja Mekah kan. Apa ya Ibnu Khattab? Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahal kaget, dibantingin pintu, tabban lak, kecelakaan buat kamu. Kaget dia, Umar masuk Islam. Ini gak sembarangan ini. Umar kembali lagi ke Darul Arkam. Siapa orang Quraisy yang tidak bisa simpan rahasia? Kata mereka, maaf kalau ada yang namanya sama di sini ya. Ini secara tidak sengaja mungkin. Kata orang sahabat-sahabat Nabi, Jamil bin Mu'ammir. Jamil bin Mu'ammir ini orang apa ya? Kalau kita sekarang televisinya manusia kali ya. Gak bisa simpan rahasia. Apapun informasi, mau benar mau salah disampaikan sama dia. Ini sama radio. Kata Abdullah bin Umar, saya ikuti ayah saya. Rupanya ayah saya mencari Jamil tuh. Di mana Jamil? Jamil lagi duduk depan Ka'bah. Lagi ngeliat keadaannya orang. Ini cari gosip apa nih yang bisa disebarin. Orang yang gitu. Umar datang duduk sebelahnya. Hai Jamil, udah tahu informasi baru? Kata Jamil, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah Jamil gak lihat wajah ayah saya. Berdiri, naik di atas batu tinggi. Hai Quraisy, Umar sudah murtad. Teriak langsung. Orang-orang Quraisy datang. Hai Umar, kau sudah murtad? Umar bilang, tidak. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini orang dulu ini musuh besar sama Islam nih. Lihat sekarang bagaimana dia perjuangkan heroiknya dalam masalah akidah. Benar-benar, gak ada cerita yang lain. Lalu kata dalam kisah ini dikatakan, orang-orang Quraisy mengeroyoki Umar. Belasan orang berantem sama Umar dari pagi sampai maghrib. Berkelahi sama Umar. Begitu Umar sudah capek maghrib, ditangkap satu tokoh masyarakatnya, siapa di situ kepala suku yang ikut-ikutan, dipegang sama Umar, dibanting ke tanah, didudukin dadanya, ditusuk matanya. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka bubar, matamu saya butain. Ini biar Umar lagi digebukin, pokoknya satu orang ini. Ini kepala suku teriak, hai Quraisy, lepasin, Umar gila mau butain mata saya. Lepas. Tidak cukup teman-teman. Besok pagi Umar datang lagi dekat Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iklanin. Keroyokin lagi dari pagi sampai maghrib. Sama kalau capek, tangkap satu orang, banting ke tanah, dudukin, tusuk matanya. Kau tidak suruh mereka bubar, saya butain matamu. Bubar. Hari ketiga datang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terus begitu. Hari keempat Umar datang, sudah enggak ada yang mau berantem sama Umar. Luar biasanya gitu ya. Ini kisah luar biasa, kisah heroik ya. Bagaimana dia mempertahankan akidahnya gitu. Berantem sendirian. Sudah tahu ini benar.